寻常之处，布置一个板拉矿，障并隔断，共运转，生生不息。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Sebagai pengganti dari Dong Hua Luo Suing, kita akan membahas alu dari donghua Stellar Transformation atau Xiang Chen Biang atau bisa juga dikenal dengan Legenda of Immortal. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena konten ini full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Stellar Transformation season pertama pada tahun 2018. Awal dari series ini, kita diberitahu pulau naga yang berisikan manusia, perisihir, iblis, dan binatang buas di sisi yang sama. Namun mereka semua ini memiliki batasan daerah. Sebelum terlalu jauh, kita jelaskan sedikit tentang daerah ini. Area Laut Tenggara adalah tempat terlarang bagi kultivator. Area Timur ditempati iblis binatang buah surga. Dan bagian barat ditempati orang-orang yang mana di sana dibagi menjadi tiga negara, masing-masing dengan dukungan iblis peri. Di tiga kerajaan itu, yang paling kuat adalah kerajaan Su. Sin lalu berpindah, yang mana kita langsung diperlihatkan pertarungan antara dua orang melawan manusia yang menyerupai iblis. Kita diperlihatkan orang yang memakai topeng ini berusaha melindungi seorang paman. Yang ternyata, mereka ini adalah ayah dan anak, dan seri ini pun dimulai. Awal dari seri ini, kita dibawa ke Istana Raja Jendong, yang mana di saat ayah dan anak ini sedang menanam pohon. Mereka didatangi oleh 12 tetua, yang mana kita belum tahu maksud dari pembicaraan mereka. Oh ya, anak ini bernama Xiaoyu, dan ayahnya bernama Xiaodi. Sin lalu berpindah di kediaman tetua dewa. Xiaodi berbicara kepada kakak Peng tentang masalah anaknya ini. Namun kakak Peng sudah tidak tahu bagaimana cara membantunya. Seiring berjalannya cerita, nanti kita diberitahu masalah apa yang terjadi pada Xiaoyu. Dengan berat hati, ayahnya pun membawa Xiaoyu untuk tinggal di desa pegunungan Yunwu. Tanpa tahu apa-apa, Xiaoyu pun tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama. Untung saja di dua tahun tersebut, ia tidak tinggal sendirian, yang mana ada kakek Lian yang menemaninya. Di sini kakek Lian memberikan burung kepada Xiaoyu. Dia pun merasa sangat senang dan memberikannya sebuah nama yang adalah Xiaohi. Nah, di saat mereka pergi bermain, kakek Lian mengutus para penjaga untuk melindunginya. Xiaoyu berbicara kepada Xiaohi, ayahnya akan datang untuk menemaninya. Dan dia ini ternyata memiliki kedua kakak pria. Namun berapa lama pun ia menunggu, ayahnya tidak kunjung datang. Hingga akhirnya ayahnya datang dan ia hanya mencintai kedua kakaknya saja. Ternyata itu hanyalah sebuah hayalan Xiaoyu. Kakek Lian memberitahu ayahnya ini mungkin sedang sibuk. Keesokan harinya, di saat Xiaoyu melatih Xiaohi untuk terbang, mereka mendengar seseorang yang minta pertolongan yang mana kedua kakak beradik ini sedang dikejar oleh serigala pohon. Untung saja ada Xiaoyu dengan bantuan penjaganya berhasil mengalahkan serigala tersebut. Mereka pun memperkenalkan diri yang ada Tishan dan adiknya bernama Xiaolu. Mendengar mereka yang dari desa Tieji, Xiaoyu pun ikut pergi bersama mereka untuk bermain. Di saat mereka berteduh itu, ada salah satu penjaga Xiaoyu yang datang dan memberitahu kedua kakaknya datang untuk mengunjunginya. Di sana, Xiao pun melepas rindu kepada kedua kakaknya yang bernama Xiao dan Xiao <tik> Kedua kakaknya ini sepertinya merahasiakan sesuatu dari Xiaoyu dan mengatakan besok pagi mereka akan pergi karena ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Dengan berat hati, Xiaoyu pun kembali berpisah dengan kedua kakaknya ini. Di saat Xiaoyu sedih, kita pun jadi tahu alasan ayahnya ini mengasingkan dirinya. Yang mana 12 tetua mengatakan Xiaoyu tidak bisa menjadi pahlawan atau dengan kata lain, ia ya ini tidak memiliki energi kultivasi. Bahkan Paman Peng juga tidak bisa membantu Xiaoyu. Jadi sejak kedatangannya kemari, ayahnya tidak pernah menemui Xiaoyu, hingga ia merasa ayahnya ini tidak mempedulikan dirinya lagi. Di tengah kesedihannya itu, bintang jatuh pun muncul. Dan segera ia pun meminta permohonan untuk menjadi seperti kedua kakaknya dan berada di sisi ayahnya. Hingga akhirnya ia pun menyadari dan termotivasi bahwa dirinya ini harus mulai untuk maju dan tidak terjebak dalam nasibnya. Choyu pun pergi dan meminta kepada kakek Lian untuk berlatih kultivasi. Kakek Lian pun memberitahu kultivasi dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni Tuan Hotian, Tuan Sheng Tian, dan Sang Tian. Untuk menjadi Tuan Hotian tidaklah susah. Selama ia terus berlatih kultivasi dan melewati banyak rintangan, dia akan menjadi Hotian, seseorang yang mencapai kesempurnaan hebat dari dewa. Dan selanjutnya ia akan berhadapan dengan Tian Dojiran. Tian Dojiran adalah kekuatan dalam yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dibicarakan. Banyak orang yang tidak bisa menembus tahap ini. Sedangkan Sang Tian sangatlah dihormati. Dalam 300 tahun sejarah kekaisaran, hanya tiga saja yang dikenal sebagai Sang Tian. Salah satunya adalah Paman Peng. Dan untuk menjadi Sang Tian, mereka harus pergi ke sebuah pulau yang tidak diketahui. Sedangkan untuk Tuan Xiao Tian masih garis darah yang kemungkinan melalui keturunan. Tapi masih kemungkinan aja, karena untuk Xiao Tian tidak terlalu dijelaskan. Walaupun sempat pasrah, Xiao Yu semakin semangat ketika mendengar ayahnya sangat menghormati Sang Tian. Dan berharap dari keluarganya bisa menjadi Sang Tian. Agar penderitaan mereka selama ini bisa dibebaskan. Karena Xiao Yu tidak memiliki kekuatan dalam, dia pun hanya bisa untuk melatih seni bela diri saja. Dan sangat sulit baginya untuk berlatih kultivasi. Namun, Xiao Yu tidak patah semangat, dan dia akan mempelajari seni bela diri. Di sisi lain, ayahnya yang tahu Xiao Yu akan berlatih, dia pun meminta pelayannya untuk mengirimkan para guru dan teknik yang terbaik ke Pegunungan Yunwu. Jadi, melihat sikap dari sang raja, bisa kita simpulkan dirinya ini sangat mencintai Xiao Yu. Namun, dengan berbagai alasan, ia tidak bisa menemuinya. Kembali kepada Xiao Yu, di sini para guru pun mulai berdatangan. Namun Xiao Yu hanya bisa memilih satu dari kedelapan guru ini. Kalau dia mempelajari banyak teknik, akan membahayakan tubuhnya. Xiao Yu pun meminta mereka semua untuk menunjukkan keahliannya masing-masing. Setelah melihat kalian mereka semua, di sini Xiao Yu pun memilih Jenderal Zhu sebagai gurunya. Karena hanya dialah yang memiliki aura yang berbeda dari guru yang lainnya. Namun Xiaoyu merasa General Zhou tidak senang menjadi gurunya. Tidak lama kemudian, kakek Lian memberikan hadiah dari kerajaan. Ia pun membukanya, yang ternyata itu ada sebuah gulungan yang berisikan latihan kekuatan dalam. Xiaoyu pun mencoba untuk berlatih, namun seketika tubuhnya menolak kekuatan tersebut. Xiaoyu mencoba dan terus mencoba, namun tidak kunjung berhasil. Ia pun tidak patah semangat dan keesokan paginya ia pergi lebih awal untuk latihan perdananya. Namun di saat ia sampai, Xiaoyu ternyata malah terlambat. Dengan sikap dinginnya, Guru Zhao pun menghukum Xiaoyu untuk lari dari desa Yunwu sampai ke pegunungan. Xiaoyu yang baru saja turun dari bukit itu diminta kembali untuk naik ke bukit. Ia yang kelelahan pun membayangkan Guru Zhao sebagai ayahnya. Huh? Guru Zhao memintanya untuk menyerah kapan saja, namun Xiao Yu tidak akan menyerah dalam latihan tersebut. Di sini, Xiao Yu sangat kelelahan; bahkan ketika berlatih kekuatan dalam, ia pun sampai tertidur. Hari-hari latihan berat pun mulai dilakukan oleh Xiao Yu. <tik> Nah, di sini kita diperlihatkan, walaupun Guru Jong ini selalu dingin terhadap Xiao Yu, ternyata dia selalu mempedulikan Xiao Yu. Di Shan dan yang lainnya merasa kagum dengan latihan berat yang dilakukan oleh Xiao Yu. Di saat Xiao Yu latihan itu, ia pun kembali bertemu dengan serigala pohon. Mereka berdua pun saling bertarung. Guru Jong meminta para penjaga untuk tidak membantu Xiao Yu. Hingga akhirnya, di saat Xiao Yu terdesak, Guru John pun datang untuk membantunya dan meminta Xiao Yu untuk melanjutkan latihan. Tidak terasa, satu tahun pun sudah berlalu. Di sini, Guru Zhao sudah memberikan segalanya dan meminta Xiao Yu untuk melakukan latihan sendirian. Walaupun sedih, Xiao Yu berjanji kepada Guru Zhao, ia akan melebihi harapan gurunya ini. Di sisi lain, ternyata ayah Xiao Yu ini sedang di dalam pertempuran. Jenderal pun datang dan memberitahu Xiao berlatih dengan sangat keras. Namun untuk mencapai kekuatan luar ekstrim, setidaknya ia mengira butuh 30 tahun Xiao untuk mencapai tahap tersebut. Raja pun meminta Zhou untuk kembali beristirahat. Xin kembali kepada Xiao Yu. Di sini ia terus melakukan latihan seni bela diri. Dalam harinya, ia pun mulai mencoba kembali berlatih kekuatan dalam. Do do Namun, ia tidak berhasil. Nah, kali ini tidak seperti sebelumnya, ternyata energi tersebut masuk ke dalam otot dan tulangnya. Shouyu pun terus berlatih hingga beberapa tahun. Di saat ia belajar menguasai kekuatan air. Ia pun menyadari air dan angin itu sama mengalir dari kekuatan luar Jika ia berhasil menguasai air, ia kemungkinan bisa menggunakan energi angin Scene kembali berpindah, yang mana Xiaoyu kembali menantang serigala pohon untuk bertarung Di sini Xiaoyu pun pergi dengan cepat dengan energi anginnya Bahkan para penjaganya tidak bisa mengejarnya Shoyu pun memberi nama untuk pergerakannya, yang adalah tarian cahaya bulan tujuh bintang petarungan utara. Di kerajaan, ayah Shoyu mendapatkan pesan dari kakek Lian, yang memberitahu para pasukan penjaga yang melindungi Shoyu diminta untuk ditarik, karena mereka ini tidak bisa menyamai kecepatan Shoyu. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun sangat senang dengan perkembangan anaknya. Kembali kepada Shoyu, di sini ia yang telah lama berlatih menyadari ia memerlukan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Ketika ia mempelajari sebuah buku, dia menemukan sebuah jejak rekaman dari leluhurnya, yang mana ia akan memberikan pelajaran teknik pedang Yuji, yang adalah teknik yang sangat brutal, layaknya serangan iblis. Karena itulah, leluhurnya ini menyembunyikan teknik tersebut. Ia memberitahu, "Ini latihan bagi makhluk yang bukan manusia, karena hati mereka dipenuhi dengan kemarahan." Walaupun teknik itu menakutkan, Shouyu sedikit tertarik dengan teknik tersebut. Ia pun mulai berlatih teknik Yushi dengan para boneka, hingga akhirnya pedang yang ia gunakan patah begitu saja. Shouyu berencana pergi ke rumahnya untuk mengambil pedang ikan, karena ia merasa pedang tersebut sangat cocok untuknya. Keesokan harinya, ia pun menemui Tishan dan Xiaolu untuk menanyai apakah mereka ini ingin menitipkan sesuatu karena dia akan pergi ke kota. Tishan berpesan sebuah pedang, sedangkan Xiaolu meminta sebuah boneka. Di saat Xiaoyu pergi, ada seseorang yang mengawasi desa Tijia. Sin lalu berpindah, yang mana Xiaoyu akhirnya sampai di kerajaan. Para penjaga dan tetua Gi menyambut kedatangan dirinya. Ia mengatakan dia ini sedang mencari sebuah pedang ikan. Tetua G pun membawanya ke tempat telarang milik raja. Yang mana semua senjata legendaris tersembunyi di tempat tersebut. Shoyo pun mengambil pedang ikan legendaris. Dan meminta tetua G untuk menyiapkan sebuah pedang dan sebuah boneka. Di sisi lain, desa Tija yang tenang dan para warga yang sedang berkebun dikejutkan dengan kelompok yang berdatangan. Mereka menyerang para penduduk dengan membabi buta. Tidak lama kemudian, Shouyou pun datang untuk membantu. Namun di sini, tangan dari Sholuh terkena serangan. Melihat hal tersebut, Shou Yu pun langsung menghentikan pendarahannya. Melihat para warga yang terluka dan tangan Xiaolu, ia pun mengajak tetua mereka untuk bertarung. Yu pun dengan mudah mengalahkan ketuanya dan membuat para anak buahnya pergi meninggalkannya. Di sini Tishan marah kenapa Shou Yu melepaskan mereka. Malam harinya, di saat mereka beristirahat, ternyata para penjahat tadi kembali mendatangi mereka dengan membawa pemimpin kelompok. Mereka pun membakar desa dan menyadarkan Xiaoyu bahwa para penjahat seperti mereka seharusnya tidak dibiarkan kabur. Xiaoyu pun berencana untuk menghadapi ketua mereka. Namun, karena perbedaan kekuatan, ia pun mengganti rencananya dengan menghabisi para anak buahnya terlebih dahulu, pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Ketua itu pun sangat marah kepada Shouyu. Ia pun mengancamnya jika dia tidak menyerahkan diri, ia akan menghabisi para warga. Shouyu pun berhadapan dengan ketua dan wakil ketua. Walaupun ia selalu terdesak, Shoyo menunggu kesempatan untuk menyerang menggunakan teknik pedangnya. Nah, di saat wakil itu menyerangnya, untung saja Shiohei membantu dan Shoyo berhasil menghabisinya. Shoyo pun berhasil menghabisi semua anggota penjahat tersebut. Sejak saat itu, beberapa tahun pun berlalu. Di sini kita pun diperlihatkan, Xiaoyu dan Xiaohui sudah tumbuh dewasa. Ia pun kembali ke rumahnya untuk menemui kakek Lian. Di sana ia diberitahu bahwa ayahnya akan mengadakan acara pendewasaan untuk Xiaoyu. Tidak lama kemudian, kita pun diperlihatkan Xiaolu yang tumbuh dewasa dengan sangat cantik. Aku... Sebelum ia menghadiri acara pendewasaannya, di sini, Xiaoyu pun ingin pergi ke suatu tempat. Scene lalu berpindah, yang mana kita diperlihatkan seseorang yang sedang bermimpi akan dihabisi oleh Raja Xiaodi. Ia meminta kepada salah satu pengawalnya untuk mengutus mata-mata ke istana Raja Jendong di saat acara pendewasaan Xiaoyu diadakan. Di sini ada seseorang yang sangat misterius yang dikenal dengan Tiang Wang Assassin bernama Liu Xing. Dia ini sedang berbicara dengan pria yang bernama Hotan yang adalah penjahat kelas ikan kakap yang kerap melakukan pemerasan dan kejahatan lainnya. Liu Xing ini berbeda dengan para asasin lainnya karena dia secara terang-terangan berhadapan langsung untuk menghabisi targetnya. Dan kali ini targetnya adalah Hotan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Xin berpindah ke Istana Raja Jendong. Yang mana di sana sedang ada acara kedewasaan dari Xiaoyu. Di sini Xiao Peng bertugas menyambut para tamu. Beberapa saat kemudian, Sang Hong datang. Xiao Peng pun segera menyambut kedatangannya. Terlihat Peng ini tidak begitu menyukai kedatangan dari Hong. Di sisi lain, Xiao Zheng memberitahu ayahnya bahwa Xiao Yu belum juga kembali. Dia takut terhadap keselamatan dari adiknya, apalagi Sang telah mengirimkan seseorang mata-mata bernama Jenshu. Namun, ayah merasa mereka tidak akan menyerang Xiao Yu. Tidak lama kemudian, peng datang dan memberitahu kedatangan dari sang Guanghong Hong. Mereka pun pergi untuk menyambutnya. Kembali kepada Liu Xing, di sini ia pun bertarung dengan Houtan. <tik> Nah, di saat topengnya terlepas, dia ini menggunakan teknik pedang Yushi. Walaupun sempat tertangkap, tetapi dengan efek pedang Yushi, dia berhasil menghabisi Houtan Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa Li yang ini adalah Xiaoyu. Sejak kejadian di bagian pertama, Xiao Yu ini sudah memutuskan untuk menghabisi orang-orang jahat supaya bisa menyelamatkan orang lain. Di sisi lain, Raja Xiaodi berbicara dengan Hong untuk membantunya mengalahkan Kerajaan Chu. Karena dia yakin dengan bergabungnya Hong, 80% mereka akan berhasil. Untuk meyakinkannya, Xiaodi berjanji jika mereka berhasil, dia akan memberikan dua kota kepadanya. Mendengar hal itu, Hong pun setuju, tapi dia ini ingin para pasukannya tidak berada di garis depan. Pada malam, -malam harinya, orang-orang di sana sempat khawatir Xiao Yu tidak akan datang, tapi beberapa saat kemudian, Xiao Yu pun akhirnya datang ke Istana Raja Jendong. dan acara pendewasaan pun dimulai. Di sini ia meminta maaf kepada ayahnya karena hampir saja datang terlambat. Karena Xiao Yu sudah dewasa, Xiao Di pun membawanya ke tempat ruangan rahasia. Di sana ia diberitahu bahwa keluarga Xin mereka ini adalah keturunan langsung dari Qin Shi Huang yang adalah kaisar pertama. Mereka tidak menggunakan nama Shi Huang karena untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh Kerajaan Chu. Kaisar Shi Huang yang berada di tingkat sang Tian atau Immortal berhasil dihabisi oleh Raja Chu yang mana dia itu adalah Kaisar pertama Kerajaan Chu. Tapi dia tidak dikalahkan begitu saja yang mana Raja Chu itu bekerja sama dengan para Master untuk menghabisinya. Kedua kakaknya pun memberitahu bahwa mereka sekarang membantu ayahnya untuk menggulingkan kerajaan Chu. Tidak hanya itu, ayahnya juga memberitahu sebenarnya ibu mereka tidak meninggal dalam kebakaran, melainkan dia dihabisi oleh seseorang. Shouyu pun sangat sedih mendengar fakta sebenarnya. Ternyata orang yang menghabisi ibunya itu adalah kaisasu saat ini bernama Xiangguan. Ia bisa tahu berkat paman Peng yang menyelamatkan kakak pertamanya. Mendengar semua itu, Xiaoyu pun ingin membalas dendam kepada mereka. Namun ayahnya menghentikan dirinya karena ibunya sangat mencinta Xiaoyu dan dia tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Kedua kakaknya pun meminta dia untuk tidak khawatir karena merekalah yang akan membalaskan dendam itu. Xiaoyu pun mengerti dan meminta mereka untuk membalaskan dendam ibunya. Xin berpindah, yang mana Xiaolu mendatangi Xiaoyu yang sedang bersedih. Karena masih merasa bingung, Xiaoyu meminta waktu untuk sendirian. Kasi -kasi. Nah, di saat Xiaoyu sedang curhat dengan Xiaohe, tiba-tiba saja ada sebuah meteor yang jatuh. Mereka pun bergegas mencarinya, tapi, tiba-tiba saja muncul wicked demon yang ingin memakan batu itu. Sempat terjadi perebutan antara mereka, namun untung saja Xiao membantu dan Xiao Yu pun berhasil mendapatkan batu itu. Di saat Xiao memperhatikannya, tiba-tiba saja batu itu masuk ke dalam tubuhnya, dan ia pun merasa sangat kebingungan. Sin pun berpindah, yang mana di saat ia berlatih, reiki yang dia serap terlalu banyak, yang menyebabkan pembuluh darahnya bisa meledak dan membuat dia meninggal. Tung saja batu tadi memperbaiki pembuluh darahnya. Ia pun merasa sangat senang. Karena berkat batu itu, dia bisa menyerap Raiki dengan jumlah cukup besar. Dan mungkin dia bisa dengan cepat mencapai tahap Xian Tiang, supaya dia bisa setara dengan kedua kakaknya dan bisa ikut membantu ayahnya. Xiaoyu pun terus berlatih bersama Xiao He. Berkat batu itu dalam setengah tahun, Xiaoyu berhasil mencapai level Master Houtian yang mana dulu gurunya mengatakan Xiaoyu setidaknya perlu 30 tahun untuk mencapai tahap itu. Di saat Xiao dan Xiao He latihan tanding, tiba-tiba saja Wicked Demon muncul kembali dan menyerang Xiao Yu. Xiao Yu yang sudah setengah tahun berlatih mampu mengalahkan Wicked Demon. Akibat pertarungan mereka, gunung pun hancur. Nah, di sana dia melihat sesuatu yang bercahaya, yang ternyata itu adalah sebuah batu kristal yang sangat berat dan sangat kuat. <tuk> Sin berpindah, yang mana para mata-mata dari Xiangguan mulai melakukan aksinya. Mereka pun mengirimkan informasi mengenai jumlah pasukan Raja Xiaodi kepada Xiangguan. Tidak hanya itu, ternyata ia juga menerima surat rahasia dari Sangguan Hong, yang mana dia itu mengkhianati Xiaodi dan memberikan semua informasi yang tadi mereka bicarakan. Sangguan pun memberikan perintah untuk bernegosiasi dengan bandit perairan hitam dan membiarkan Sangguan Hong untuk berpura-pura membantu Xiaodi Keesokan harinya, Xiaoyu membawa batu kristal itu ke istana. Peng mencoba memotongnya, namun pedang Peng tidak menggoresnya sedikit pun. Xian Sheng yang adalah pandai besi kerajaan sangat kagum dengan kristal itu. Dengan helm level 3-nya, dia pun mencoba memunikan batu itu. Namun, usaha apapun yang ia lakukan tidak berhasil. Ia merasa bahwa kristal itu adalah batu dewa yang mungkin hanya orang di tingkat sangsian saja yang bisa memunikannya. Shouyu pun segera menemui orang di tahap sangsian yang adalah Paman Feng. Shouyu memberitahu bahwa dia menemukan sebuah batu kristal yang misterius. Paman Feng yang sepertinya tahu kristal apa itu segera pergi menuju ke istana. <tuh> Sesampai di sana, Peng mengenal batu itu yang adalah batu besi berapi. Ia merasa batu itu adalah bahan terbaik untuk memperbaiki pedangnya. Ia pun menanyakan lingki apa yang Xiao Yu inginkan. Yang belum tahu, lingki adalah senjata yang memiliki kekuatan roh sendiri dan ketajamannya itu jauh di atas Yan Feng atau pedang level tingkat dewa. Xiao Yu pun meminta untuk memunikan pedang belatinya dan sebuah sarung tangan. Sisanya akan dia berikan kepada ayahnya. Karena Paman Peng juga diberikan batu itu, untuk berterima kasih, dia akan mengabulkan permintaan dari Xiaoyu. Xiaoyu pun menanyakan bagaimana dunia Sang itu. Paman Peng mulai bercerita yang mana jika seseorang ingin mencapai tahap Sang maka dia harus melewati kesialan yang tak terhingga. Dan ketika mencapai Xiang Tian Daceng, mereka akan menghadapi 49 kemalangan. Setelah melewati kemalangan, mereka akan masuk ke tingkat Xiao Jinji, yang mana di dalam Xiao Jin itu masih terbagi, yakni Jin dan Qi, Yuan Yin Qi, Deng Su Qi, Kong Min Qi, Du Zhu Qi, dan Da Qing yang adalah tahap keenam. Dan setiap tahap ini masih dibagi menjadi tiga fase. Mereka harus melewati kemalangan tak terbatas untuk menjadi abadi sejati. Paman Peng ini ternyata baru mencapai tahap pertama di tingkat Xiao Zhenji dan sungguh memalukan dia disebut sebagai Sang Xian. Bila memasuki tahap Jin dan Qi, maka bisa hidup selama seribu tahun. Dan tahap Yuan Yin Qi akan hidup lebih dari lima ribu tahun. Dalam tahap itu, 69 kemalangan akan datang. Jika dia lulus, maka dia akan terlahir kembali dan menjadi abadi. Namun, jika dia tidak lulus, maka akan menjadi abu. Dan tahap terakhir adalah 99 kemalangan dari Dujekih dan tidak ada cara untuk menjelaskan kemalangan itu. Dengan batu lingki ini, Paman Peng merasa dia bisa melewati 49 kemalangan. Di sini Paman Peng teringat sesuatu dan menceritakan ketika pertempuran para Sansiang di Pulau Siolang ada sosok misterius. Yang terlibat di dalam pertempuran itu adalah para master yang gagal di tahap dojiki Dan menyebabkan beberapa sansiang atau kegagalan dalam melalui 99 hari kesialan Peng memberitahu mereka bukan bertarung dengan para master Melainkan bekerjasama dengan mereka untuk menghabisi seseorang Yang rumornya orang itu bisa membakar langit dan menghancurkan bumi Dan para master di sana tewas seketika Ketika orang itu akan diangkat, dia ini harus tersambar petir. Tapi sebelum dia meninggoy, dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan meninggalkan tiga diagram ke seluruh pulau Siolang. Dan ia juga meninggalkan sebuah sepatah kata kepada semua alam semesta dan mengucapkan Stellar Transformation yang adalah bagaimana dia menempuh batas dari kemampuannya. Mendengar cerita tadi, Xiao Yu merasa pasti ada cara lain untuk melalui Xiao Zhenji. Sambil menunggu Paman Peng, Xiao Yu pun berencana untuk menempuh batas dari kemampuannya. Xin berpindah ke tempat kerja Xiao yang mana dia mendapatkan pesan dari istana yang berisikan tentang penemuan batu oleh Xiao Yu. Di saat Paman Peng memunikan Lingqi, Xiao Yu terus berlatih dan terus berlatih Hingga akhirnya dia bingung bagaimana cara dia untuk naik dari Hautian ke Xiangtian. Ia terus berpikir hingga akhirnya teringat dengan perkataan kakek Lian tentang bagaimana kekuatan internal bisa mencapai alam Xiangtian, yang mana dia ini harus memahami sifat langit dan bumi. Walaupun sempat bingung, Xiaoyu mencoba secara perlahan-lahan dan tiba-tiba saja penglihatannya meningkat. Tidak hanya itu, pendengarannya juga meningkat. Di sisi lain, Paman Peng akhirnya selesai memunikan semua senjata menggunakan batu besi berapi. Kembali kepada Xiao Yu, dia pun menyadari perkembangannya tadi adalah bukti bahwa ia sudah berhasil memasuki tahap Tian kembali ke tempat Paman Peng yang mana dia memberikan semua senjata yang telah ia murnikan. Di saat Raja Xiaodi ingin berterima kasih, ternyata Xiao Yu sudah pergi setelah mengambil belati dan sarung tangannya. Raja Xiaodi kesal kenapa Xiao Yu hanya mendapatkan sedikit bagian dari batu itu. Untung saja Xiao Zheng menjelaskan apa yang Xiao Yu inginkan. Di sisi lain, di saat Xiao Yu dan Xiao He ingin naik melewati atmosfer, Shou Yu terjatuh karena kekurangan oksigen. Untung saja batu merah itu membangunkan dirinya dan akhirnya dia bisa melewati batasannya dan menjadi Master Xiang Tian. Tidak lama kemudian, Shou Yu berubah menjadi Lushing untuk mengambil misi. Yang mana misi itu ternyata menghabisi mata-mata negara Chu. Dia melihat salah satu orang di sana yang bernama Jensu memegang diagram pembuka langit. Mereka ini ternyata menyadari kehadiran Liu Xing. Jensu meremehkannya karena Liu Xing bukanlah asasin mendali emas. Dan seharusnya untuk melawan dirinya harus mencapai tahap siantiang. Liu Xing pun mencoba membuat mereka marah dan menyerang dirinya. Di sana Su menyadari Liu Xing ini menggunakan senjata roh Yang mana dengan setetes darah, maka senjata roh dapat masuk ke tubuh Melihat adik-adiknya dihabisi, Jensu pun sangat marah karena Jensu berada di tahap akhir Siang Tian, Liu Xing pun melepaskan beban berat yang selama ini dia pakai. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Liu Xing pun mengakhiri pertarungan itu dengan teknik pedang Yushi. Dan Jensu pun meninggal. Pertarungan tadi juga disaksikan oleh wanita pemberi misi. Di sisi lain, dua orang tetua memberitahu kepada ketua mereka bahwa Jensu telah mati di tangan Liu Xing. Xin berpindah ke tempat siangguan yang mana dia ini sangat marah ketika mengetahui Jensu telah tewas. Dan menduga Raja Xiodi lah yang mengutus Liu Xing. Ia pun meminta Yipeng untuk dipanggil ke sini. Beberapa saat kemudian, Yipeng pun datang. Ternyata siangguan meminta dia untuk menukarkan diagram surga dengan hewan angka dari Yusan. Di sisi lain, berkat batu merah cedera dari Xiao Yu pun dengan cepat disembuhkan. Nah, di sini dia bingung apa kegunaan dari diagram pembuka surga. Di saat Xiao Yu berlatih, ia merasa ada yang aneh dengan lingkinya dan mengira ini ada misteri mendalam dari diagram pembuka surga. Keesokan harinya, dia pun memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan memberitahu bahwa dia sekarang sudah mencapai Master Xian Tiang. Di sisi lain, Yi Peng pun datang untuk melakukan pertukaran dengan Josan. Nah, di tengah bisnis itu muncul sebuah gas beracun yang ternyata itu adalah ulah dari kakek Lian. Di sini Jusan pun langsung dihabisi. Yipeng sempat meremehkan kedatangan mereka, namun ia kaget bagaimana mudahnya mereka mengalahkan para bawahannya. Tapi tiba-tiba saja ada gadis cantik, eh ayah dari Yipeng yang bernama Yi Qingyu. Dia datang untuk membantu dan menghabisi salah satu tetua. Yang ternyata Singyo ini sudah menghabisi istri dan anak dari Kakek Lian. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Yi Peng sempat khawatir kepada ayahnya, namun dia tidak bisa membantu karena harus melawan tetua kerajaan. Kakek Lian dan Yu masih bertarung yang mana menyebabkan menyebarnya gelombang kekuatan. Shouyu pun menyadari sesuatu dan menuju ke sana. Dia pun menyadari kekuatan itu berasal dari Kakek Lian. Shoyu pun segera menuju ke sana, namun Kakek Lian tidak bisa diselamatkan lagi. Shouyu pun sangat sedih karena dirinya harus kehilangan seseorang yang selalu berada di sisinya sejak dia diasingkan. Shouyu pun sangat marah dan membantai semua orang kerajaan Chu. Shouyu pun mengingat kebersamaan dia dengan kakek Lian selama ini. Ia pun membawa kakek Lian pergi dari sana. Ayahnya datang untuk menemui Xiaoyu, namun dia meminta untuk memberikan waktu sendirian. Di sisi lain, diagram pembuka surga tadi ternyata sudah di bawah dan sekarang berada di gudang harta milik Istana Raja Jendong. Masih melanjutkan video kemarin, di sini Yu berusaha untuk melupakan kesedihannya. Dia pun mencoba untuk mempelajari diagram pembuka surga. Nah, di saat berlatih, ia merasa bingung dengan bentuk Raikinya dan merasa hal itu jauh lebih baik daripada reikinya dulu. Shouyu pun merasa telah memecahkan kunci dari diagram pembuka surga. Namun dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Sin berpindah ke tempat ruangan senjata. Di saat Xiao Yu meletakkan diagram bagian pertama, tiba-tiba saja dia merasakan ada aura spiritual yang aneh. Xiao Yu pun berusaha mencari keberadaannya, yang ternyata itu adalah bagian kedua dari diagram pembentuk surga. Ia pun merasa sangat senang karena bisa melanjutkan latihannya, tapi tidak hanya itu saja. Di dalam kotak tadi, ternyata ada bagian ketiga dari diagram pembentuk surga. Tidak lama kemudian, ia pun pergi ke tempat keuangan rahasia karena ayahnya sedang mengadakan pertemuan. Xiaodi memberitahu bahwa ia merasakan akan naik ke tahap Shangxian dan akan menghadiri 49 rintangannya. Kita juga tahu bahwa jika dia gagal dalam melewati 49 rintangannya, maka dirinya akan mati. Karena ketiga anaknya sudah dewasa, Xiaodi meminta mereka untuk tidak khawatir. Apalagi hal ini sudah kehendak dewa. Shodi memberikan Peng dan Jeng tanggung jawab dalam memegang semua kekuasaan kerajaan. Sedangkan Xiaoyu diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ia juga meminta para tetua lainnya membantu Paman Peng untuk melindungi dirinya. Nah, Xiaoyu ini ternyata juga ingin ikut pergi menemani ayahnya. Namun Xiao tidak ingin dia ikut karena di tahap duji itu sangatlah berbahaya. Namun Xiao tidak peduli karena dia tidak takut mati selama dia bersama ayahnya. Namun Xiao tetap menolak karena jika dia ikut nantinya dia malah akan menjadi beban tim. Mendengar hal itu, Xiao pun menunjukkan kekuatannya. Terus. Ia pun memberitahu bahwa dia sudah menjadi Master Siang Tian. Tetua tadi pun memuji kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyu. Namun ayahnya tetap menolak untuk membawanya. Xiaoyu pun sangat kesal karena dirinya sudah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. <tuh> Xiaoyu pun menceritakan bahwa selama dirinya diasingkan, dia sangat kesepian dan selalu menunggu kedatangan ayahnya. Karena dulu ayahnya mengatakan jika Xiaoyu mencapai tahap Xiang Tian, maka dia bisa ikut pergi. Jadi Xiaoyu pun terus berlatih walaupun Dan Tian miliknya tidak sempurna. Jadi Xiaoyu hanya bisa melatih kekuatan luarnya saja. Dan tepat 10 tahun dia berhasil mencapai tahap itu. Namun, dirinya salah karena dia merasa di dalam hati ayahnya, dirinya ini tidak berguna. Shoyu meminta maaf dan berjanji dia tidak akan mengganggu ayahnya lagi. Shoyu, yang masih sedih, merasa dia harus menjadi lebih kuat. Ia pun mencoba mempelajari diagram kedua yang baru dia temukan. Dia sedikit kesusahan karena diagram itu memiliki perbedaan dari yang pertama. Namun Xiao Yu cepat mengetahuinya dan perlahan-lahan berhasil mempelajari diagram kedua. Kui, kui. Ma. Kui, kui. Ma. Sin berpindah ke tempat siangguan yang mana dia ini didatangi oleh Tuan Lan. Dia diberitahu bahwa Raja Xiaodi akan memulai 49 hari di Tianji. Karena tidak ingin wilayah timur memiliki dua orang sanksian, ia pun berencana untuk meminta pertolongan Don Wude dan Wuxiang bersaudara. Lan memberikan ciseng dan supaya kedua bersaudara itu mau membantu Siangguan. Ia pun segera menemui dua saudara sangsian itu dan meminta mereka untuk menghabisi Xiaodi. Mereka sempat menolak, namun Siangguan langsung memperlihatkan ciseng dan. Mereka pun setuju untuk membantunya. Di sisi lain, Xiaoyu ini ternyata sudah berhasil mempelajari diagram surga bagian ketiga. Karena gabut, Xiaoyu pun kembali menjadi Rushing untuk menghabisi orang-orang jahat. Pada suatu malam, wanita pemberi misi mencoba menggoda Liu Xing. Tapi karena dirinya memiliki iman yang kuat, ia pun menolak hal itu. Wanita itu juga memberitahu bahwa besok sesepuh ingin berbicara dengan Liu Xing. Keesokan harinya ternyata sesepuh itu adalah salah satu tetua dari istana mereka. Ia merasa sangat kagum dengan kekuatan dari Liu Xing. Tapi tiba-tiba saja tetua itu menyerangnya. Namun, Liu Xing dapat menahannya dan malah menyerangnya balik. Ternyata, hal itu sengaja dia lakukan karena untuk menguji kekuatannya, ia pun memberitahu bahwa dia ingin Liu Xing untuk menjadi pengawal seseorang yang bernama Tuan Ying. Liu Xing pun menyadari Tuan Ying itu adalah ayahnya. Tanpa banyak pikir, ia pun menerima misi itu. Tidak lama kemudian, mereka pun mendatangi Tuan Ying dan benar saja, itu adalah Xiao di yang adalah ayahnya sendiri. Ia pun merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa berada di sisi ayahnya. Xin berpindah kepada Xiangguan, yang mana dia membawa empat dewa pembunuh untuk membantu Sang Xian bersaudara. Eh? Oh. 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 Kembali kepada Raja Xiaodi, di sini mereka semua pun memulai perjalanannya. Terlihat Xiao He dari atas mengikuti Liu Xing. Karena sekarang Xiao Yu sedang menjadi asasin, jadi kita panggil dulu dengan Liu Xing. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai ke kota Kingsi untuk beristirahat. Sambil memandangi bulan, Liu Xing merasa tidak menyangka pekerjaan yang ia lakukan ini bisa membawanya bersama ayahnya. Beberapa saat kemudian, Xiao Di pun datang menemuinya. Karena pekerjaan ini berbahaya, ia meminta Liu Xing untuk mundur dan dia tidak akan menyalahkannya. Namun Liu Xing ingin tetap pergi ke sana karena ia akan membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini. Ia melakukan semua itu untuk keluarganya dan kultivasinya supaya dia bisa mencapai tahap tertinggi untuk menghapus semua pertengkaran di dunia ini. Xiao Di percaya ia akan berhasil mencapai semua itu, apalagi dia ini sangat mengagumi Liu Xing dan ingin berteman dengannya. Nah, di saat Liu Xing pergi, Raja Xiao Di merasa dia mencium bau dari Xiao Yu. Namun Peng mengatakan bahwa kekuatan dari Liu Xing itu berbeda dari Xiao Yu. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya sampai di padang gurun tak terbatas. Nah, tiba-tiba saja di sana muncul binatang iblis, namun Paman Feng dengan mudah mengalahkannya. Mereka pun mulai memasuki tempat itu hingga sampai di pegunungan King Lian. Larva yang mereka lewati tadi secara otomatis menghilangkan jejak dari mereka. Paman Peng mulai mencari tempat yang cocok untuk Di berkultivasi. Peng yang sudah berhasil menemukan tempat itu membawa mereka pergi. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah gua. Feng menggunakan lingkinya untuk menghancurkan beberapa batu, supaya delapan puncak di sekitar lembah bisa membentuk secara alami delapan diagram. Hal itu sangat bagus untuk menyerap energi alami langit dan bumi. Hal itu juga bagus untuk membentuk benteng pelindungan dan memotong komunikasi dari luar. Shodi pun mulai memasuki formasi. Di sisi lain, dua bersaudara ini akhirnya sampai di sana dan mengetahui Xiaodi berkultivasi di pegunungan Sianglin. Kembali kepada Raja Xiaodi, di sana yang memberitahu mereka untuk menjaga Raja Xiaodi dan meminta mereka untuk tidak membantunya saat melakukan ujian. Yang mana dia mengira malam ini Xiaodi akan mendapatkan 49 Tianji atau bencana surga. Ia juga memberikan mereka sebuah tanda supaya jika ada musuh mereka tidak terpengaruh oleh ilusi. Mereka pun mulai bersiap di formasi masing-masing. Beberapa saat kemudian ujian pun dimulai yang adalah sambaran petir. Akibat hal itu dua bersaudara pun mengetahui keberadaan mereka. Serangan petir pertama berhasil menghancurkan perlindungan. Laila. Yang merasa selama tidak ada kerusuhan Tahap dujinya akan baik-baik saja Di sisi lain Dua bersaudara itu mengawasi mereka Dari kejauhan Karena tahap Tianjin ada empat sambaran petir Jadi mereka menunggu terlebih dahulu Kembali ke Xiaodi Di sana ia pun berhasil menahan Serangan petir kedua Namun para utusan Xiangguan Mulai melakukan penyerangan Xiang berhasil menghancurkan Bagua dari Xiao Paman Peng menahan empat pembunuh itu menggunakan ilusinya. Peng pun mencoba untuk melawan Uda, sedangkan Xiang ini dengan mudah menyerang para penjaga kerajaan. Di sisi lain, Lu Xing berhasil menghabisi dua dewa pembunuh. Namun dirinya ketahuan oleh Wu Xiang. Liu Xing tidak ingin menggunakan senjatanya karena takut identitas dia diketahui. Wuda yang bertarung dengan Peng menyadari senjata yang dia pakai adalah senjata tingkat atas. Mereka pun kaget bahwa lima pengawal juga menggunakan senjata yang sama. Beberapa saat kemudian, petir ketiga mulai bersiap. Hu Xiang pun melemparkan senjatanya menuju Xiaodi. Namun Paman Peng ini berhasil menghalaunya. Tapi akibat hal itu, salah satu batu hancur. Yang menyebabkan terbebasnya para dewa pembunuh dari ilusi itu. Mereka pun sangat marah kepada Liu Xing karena telah menghabisi dua saudaranya. Di saat petir ketiga mau menyerang, Xiao Di menggunakan pedang lingkinya. Liu Xing meminta tetua untuk membantu gaming mengalahkan Wu Xiang, Sedangkan dirinya akan mengalahkan dua dewa pembunuh ini. Ya. Sin berpindah yang mana Wu Xing berhasil mengalahkan para penjaga kerajaan. Di sisi lain, karena Liu Xing kesulitan menghadapi dua pembunuh itu, tetua Gi pun membantunya. Alhasil, Liu Xing pun berhasil mengalahkan salah satu dewa pembunuh itu. Tetapi tetua hampir meninggal ketika melawan dewa pembunuh itu. Untung saja pedangnya berhasil melukainya dan membuat ia terpental ke Raja Xiaodi. Di sisi lain, Wude ini bertarung dengan Peng hingga membuat ia terdesak. Raja Xiaodi khawatir dengan kondisi tetua Gemin. Namun dia itu tiba-tiba saja menyerangnya yang ternyata dia ada penyusup yang diutus oleh Siangguan. Liu Xing yang mencoba membantu dihentikan dewa pembunuh tadi. Yang ternyata dia juga bekerja sama dengan Tetuwagi. Tidak lama kemudian, petir keempat pun mulai menunjukkan kehadirannya. Melihat ayahnya dalam bahaya, ia mencoba melepaskan diri, namun dewa pembunuh itu meledakkan dirinya untuk menghabisi Liu Xing. Gemin pun tertawa karena merasa Liu Xing telah mati. Tapi hal itu tidak sesuai harapannya. Di saat itu juga, petir keempat yang bernama Tiang Longji mulai menyerang. Raja Xiaodi yang terluka menggunakan teknik pelindungan naga leluhur untuk menghadapi Tiang Longji. Akibat tabrakan dua naga itu, gua tersebut pun hancur. Di sisi lain, Liu Xing berhasil menghabisi tetua Gi. Di sana, Raja Xiaodi telah berhasil melalui tahap Tianji. Di saat ia memulihkan kekuatannya, Hu Xiang pun mulai melakukan penyerangan. Untung saja tetua melindunginya dan pertarungan pun terjadi. Tapi mereka itu bukanlah tandingannya. Ia pun berhasil mengambil senjata lingki mereka dan menyatukannya kepada dirinya. Walaupun tetua terluka, dia tetap berusaha untuk melindungi Raja Xiaodi. Tapi dia ini harus mati di tangan Wuxiang. Karena Wuxiang berniat menghabisi Xiaodi, Liu Xing pun menghadapinya. Paman Peng yang melihat belatinya mengetahui bahwa Liu Xing adalah Xiao Yu. Nah, di satu siang menyerang Xiaodi, untung saja dia sudah memasuki tingkat Jindan atau tahap awal dari Sang Xian. Tapi karena dia baru memasuki tahap Jindan, Wu Xiang pun sangat pede bisa mengalahkan Raja Xiaodi. Di sana pertarungan sengit pun terjadi antara para Sang Xian. Hey! Karena Xiaodi masih belum pulih, Wu Xiang pun memanfaatkan hal itu. Li Xing pun menyadari hal itu dan segera melindunginya. di sini Liu Xing berhasil menghabisi Wu namun dirinya juga ikut terluka. Identitas dia pun akhirnya diketahui oleh Xiaodi. Melihat anaknya yang sudah sekarat, Xiaodi pun memeluk dirinya dan mengingat perdebatan mereka. Kuda yang berhasil mengalahkan Paman Peng segera menyerang mereka. Untung saja Xiao He dengan cepat menyerangnya. Tiba-tiba saja di sana ada sebuah cahaya yang datang. Xiao He pun segera menjauhkan Xiao Di dari sana dan melindungi Xiao Yu. Melihat kuda yang berhasil selamat, Raja Xiao Di pun sangat marah karena mereka ini telah menghabisi istrinya dan anaknya. Ia pun berjanji akan menghabisi negara cuh dan memusnahkan keluarga dari Siangguan. Di sisi lain, ada seorang wanita melihat cahaya yang menyerang Xiao Yu dan Xiao He, dan season 1 pun selesai. Oke sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam season keduanya. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, okay, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. <tik> 蝼蚁们，爆！那、啊、威力，哼 <laughs>，有人比肩。这家伙来路不乖。电之剑，那是电之剑，这到底是怎么回事？ 你们统统去死吧！所以认命吧。 七个，我打七个，开心。走，呀，抓住，抓住他。是。